Kita pencet build. Nah, ini ada suaranya, teman-teman. Oke, teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video mini rap kali ini aku bakal cobain yaitu mod Pointless Test Collective atau juga itu mod koleksi dari peralatan teknologi seperti kayak komputer gitu, teman-teman. Oke. Nah, itu kan ini berbeda dengan mod Crepes. Kalau mod Crepes itu bisa dicoba atau dipakai ya. Nah, kalau mod ini cuma buat koleksi kalian tapi juga menambahkan efek-efek dasari yang lainnya, oke, seperti kayak musiknya ada dan juga bisa munculin kayak gambarnya yang bergerak gitu, teman. Nah, oke, daripada berlama-lama kita langsung aja ya, teman-teman, kita ke inventory. Oke, aku kelupaan, teman. Kita F5 dulu. Nah, terus kita ke inventory. Kita geser sini, ini dia, pencet sini. Pointless Test Collective, teman. Oke, kita bakal review semuanya ya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita dari sini dulu ya. Oke. Kita coba dulu, teman-teman, lihat, waduh. Kita rakit PC, teman, tapi ini udah jadi ya, jadi nggak rakit PC lagi, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba di sini. Ini iMesh ya, coba kita tempel. Nah, kita punya waduh. Nah, lihat. Kita punya komputer, teman-teman. Waduh. Kita buang dulu. Boom. Oke. Kita punya komputer bisa dinyalain nggak? Kita coba punya build. Build. Nah, nggak bisa, teman. Ini buat koleksi kalian ya, teman. Mantap kali kalau kalian koleksi, teman-teman. Waduh, oke. Nah, sekarang kita juga punya Jah Station. Jah Station apa ini, teman? Oh, ternyata ini PS, teman-teman. PS4, teman-teman. Bisa dimainin nggak ya? Oh, nggak bisa ya, teman. Tapi ini buat kalian main terus pakai mod ini bagus banget. Buat kalian koleksi, teman. Waduh, keren, teman-teman. Dan kita punya wow, Jesus Gaming PC, teman. Wah, mantap, teman-teman. Tapi nggak bisa dipakai ya, teman-teman. Buat koleksi aja, teman-teman. Terus kita punya MacBook juga, MacBook. Nah, ini nih MacBook, teman. Ini MacBook atau netbook ya? Nah, oke, nggak bisa. Oke. Nah, sekarang kita black speaker. Oke, ada suaranya nggak ya? Nah, ini speaker ya, man. Kita gunain bisa nggak? Ah, oke, nggak bisa digunain ya, teman-teman. Oke. Coba kita masukin musik, teman-teman. Oke, kita masukin musik. Musiknya di mana, teman-teman? Di mana ya? Aku lupa, teman. Bentar ya, kita cari dulu musiknya. Kalau nggak salah di sini sih, teman-teman. Aku lupa. Aduh. Musiknya di mana? Lah, nggak ada ya. Oke, ada ini. Nah, kita coba masukin musiknya ya. Oke. Nggak bisa ya, teman. Nah, nggak ada ya. Oke, nggak bisa. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi speaker stand. Oke. Tempat berdiri speaker ya, kita pilih sini. Nah, terus kita taruh sini speakernya. Nah, teman-teman, gini bunyinya, teman, mantap kali. Wow, oke, keren, teman-teman, mantap kali. Detail ya, tapi sayangnya ini cuma buat koleksi aja, teman-teman. Gak ada suaranya ya, teman-teman. Wah, lihat nih, HD banget, gak? HD banget, teman. Aduh. HD banget nih, teman. Wow, keren banget, teman-teman. Oke, nah sekarang kita punya juga craft machiner. Oke, kita pakai meja ini. Nah, sob, terus kita taruh ini. Wah, piano, teman-teman. Keyboard, teman. Kita buang lagi, sob. Kita bisa dimainin gak ya? Oke, gak bisa dimainin ya, teman. Tapi mantap ya, teman. Buat kalian hiasan, oke? Nah, sekarang kita juga punya yaitu iTablet. Wow, iTablet. Wow, ditaruh juga, teman. Bisa dipakai gak ya? Waduh, dibuang, teman. Kesian banget ya. Nah. Wow, ini HP iPhone ya, teman. Waduh, oke. Mantap kali. Tapi gak bisa dipakai ya. Nah, sekarang kita coba review lagi setelah itu. Oke, ada gamebot ya, teman. Waduh, mantap. Ada TV, teman-teman. Apa TV-nya bisa menyala ya? Oke. Wah, ada juga musik, teman-teman. Waduh, keren. Oke, sekarang kita coba smell LCD, oke. LCD kecil ya. Waduh, bisa nyala nggak? Bisa nyala nggak? Oh, nggak bisa nyala, teman-teman. Kalau ini smart. Oke, nggak bisa nyala juga, teman-teman. Andai kan bisa nyala nih, mantap banget, teman-teman. Ya, tapi nggak bisa ya. Punya medium LCD, teman-teman. Wow, nggak bisa nyala juga, teman-teman. Punya LCD medium juga nggak bisa nyala, teman-teman. Gimana? Kita punya tapi nggak bisa. Oke, punya speaker ya, kan. Bisa nyala nggak?
Waduh, apa tuh? Numpuk ya teman, numpuk ya. Waduh, nggak bisa nyala teman-teman. Sayang sekali teman-teman, nggak bisa nyala. Itu LCD-nya nggak bisa nyala juga teman-teman. Waduh, mantap kali apa ya? Andaikan bisa nyala, mantap kali ya teman. Nah, punya mikrofon juga. Wow, ini buat kalian rekaman teman. Waduh, oke, emang nggak bisa ya? Kita punya LCD juga dan punya LCD juga, tapi sayangnya nggak bisa dipakai teman-teman. Ya, kita coba lagi yang teman-teman yang lain ya. Oke, kita coba lagi yang lainnya di sini. Nah, ini PS juga ya? Oh, Xbox itu teman. Oke. Nah, kalau ini PS 1 ya, ada juga iMesh Blue dan lain. Oke. Ini Xbox ya, tapi L-Box namanya. Oke. Nah, ini L-Box. Gak bisa dimainin ya. Waduh, ngebak-ngebak tuh. Ah, gak bisa dimainkan ya teman. Punya Mesh Pro juga teman-teman. Wow. Dan ini juga mantap kali teman. Berputar teman-teman, 3D ya teman-teman TV-nya ya. Nah, ini Mesh Box. Ini yang gak bisa teman-teman. Punya Crab Media Striker. Wow, ini buat DJ teman. Kalian bisa main DJ sini. Oke, tapi gak bisa dipencet teman-teman. Oke. Oke, kita punya Surface Laptop juga teman-teman. Nih. Tapi ya nggak bisa dipakai Windows 10 ya teman-teman. Oke, kita punya Acoustic Wall Studio. Oke, kalian bisa bikin studio teman-teman dengan blok gini ya teman. Nah, bikin studio kalian bentuknya gimana aja, mudah aja gini. Nah, gini aja teman-teman buat studio kalian. Dan kita juga punya Gamebot Arcade teman-teman. Kita coba ya. Kita pencet build. Nah, ini ada suaranya teman-teman. Nah, berbeda ya daripada yang lain tadi. Ini ada suaranya, tapi ya nggak bisa dimainin juga teman-teman karena cuma gini aja. Waduh, ya oke. Kita juga punya PS1 teman-teman. Wah, PS1 teman-teman, mantap kali. Tapi sayangnya nggak bisa ya tuh. Wow, wow, suaranya ngangenin banget ya teman-teman. Kalian dengar ini suaranya? Oh, ini suara PS1 teman-teman ketika loading ya. Wah, mantap kali. Kita coba lagi ya. Nih lihat ya. Kita buil lagi. Wah, wow, lihat teman-teman suaranya mantap kali. Dan kita juga punya Nintendo konsol teman-teman. Oke, kita coba build. Nah, kita build. Nah, ini teman-teman suaranya, waduh, mantap kali teman-teman. Ini mirip ya game Nintendo yang kalian suka tuh, kayak seperti Mario Bros dan lain-lainnya teman-teman. Wow, keren teman-teman. Dan kita juga Mesh Blue. Ini bisa dipakai nggak ya? Nggak bisa dipakai teman-teman. Andaikan bisa ya, kita main dong. Oke, ini yang pointless 1 ya teman-teman. Tapi nanti ada pointless yang 2 teman-teman yang kalian bisa kalian download nanti. Nanti aku juga bakal review yang pointless yang 2-nya teman-teman dan lebih lengkap lagi teman-teman. Oke, mungkin teman-teman videonya sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Aku bakal review lagi nanti ya. Mungkin kalian punya rekomendasi nanti aku bakal review ya. Nah, oke, bagi kalian yang meminta buat review web display tapi nggak bisa ya teman, itu nggak support di MCinabook ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di next episode ya teman-teman. Bye bye.